Halo guys, balik lagi bersama Herdin Kadal Channel di sini ya guys. Kali ini kita memainkan game Clash of Clans ya guys. Game ini tuh rekomendasi banget buat kalian yang sibuk kerja tapi pengen mencari hiburan dan ingin bermain game untuk menghilangkan stres dan penat kalian. Inilah game terbaik guys. COC karena apa ya? Ini ya, kita contohin aja ya guys. Game ini tuh bisa kita tinggalin gitu loh, walaupun kita lagi kerja tapi kita pengen main game, pengen mencari hiburan waktu kerja, yaudah kita mainin game ini aja guys. Ini contohnya guys, ini kan game bisa jalan sendiri gitu loh guys. Tambah karena ini kita lihat ya, tuh kita bisa menambang elixir dengan kapasitas 5800 elixir per jam. Ini bisa ditinggal-tinggal gitu loh guys. Oke guys, kali ini saya akan upgrade apa dulu ya guys, katanya pengumpulan setelah kita upgrade kita akan melakukan penyerangan ini guys. Kita cari base musuh ya guys, ngumpulin elixir sama goldnya ya karena udah mulai tipis. Oke, cari yang lumayan lah. Ini kebetulan saya masih T3 karena masih baru bikin ya guys, masih baru banget. Cari musuh yang gampang aja, cari musuh yang gampang tapi gold sama elixirnya lumayan gitu. Lumayan sih sebenarnya, saya lebih ke cari pak goldnya sih. Gak ada nih guys goldnya yang lumayan. Kita butuh buat upgrade tembok, setelah temboknya max maksimal semua levelnya baru kita upgrade TH ya. Enggak ada yang wah banget ya holdnya. Ini game benar-benar recommended banget guys. Ya itulah, kita serang lah, nyari ada. Cukup dari menang sama lari. Mungkin sambil utuh sama kopi itu nikmat banget. Saya tuh udah punya akun sebelumnya, punya itu udah TH8 max semua, dari mulai senjata, tembok, sama pasukan sama semua. Cuman karena akun saya yang itu sudah saya kasihkan ke teman saya. Dan info aja ya guys, ini udah lama banget ini. Oke, kita selesai guys penyerangannya, kita berhasil. Kita buat pasukan lagi untuk nanti. Ini berarti oke, kita bikin tambahan jahitnya 3 lagi, terus tadi yang tambah 10 ya, tambah 5 jadinya ya perbariannya. Terus ada yang kita bikin 15. Oke, makasih yang udah nonton ya guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. See you.